kesayanganku. Yeay! Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ngantuk. Nuri, kita main keluar yuk. Tidak bisa, Mungci. Hari ini aku harus baca buku pelajaran. Itu nanti aja. Gak apa-apa kok. Maaf. Maaf, tadi aku kebanyakan makan ubi yang dikasih ibuku. Sudah tidak bisa kutahan. Hei, kamu mau mengganggu suasana membaca aku ya? Sana pergi! Bau! Memangnya kamu gak pernah kentut? So banget kamu. Rasain nih, aku pergi. Iya, aku mau ajak main board game. Aku dapat hadiah ini. Wah, sepertinya seru nih. Dadah. Apa ini? Kamu manggil Mungci juga? Oh, iya, kalau main game ada Mungci, baru seru. Benar. Kalau ada yang bisa mengalahkan aku, panggil ke sini. Sok hebat. Katanya kamu jago main board game. Kenapa kamu cepet banget kalah ya? Baru juga mulai, kamu udah kalah lagi. Hari ini sepertinya kondisiku kurang baik. Suara kentutku juga jadi lemas. Hei, kamu sengaja kentut ya? Aduh, baunya. Memangnya kamu bisa kendalikan kentutmu? Hah? Ini fenomena fisiologi alami tahu? Udah. Teman-teman, apa kita ganti permainan yang lain aja? Gak. Gara-gara Samungci, aku jadi males main. Aku juga tidak sadar. Baunya, aku tidak tahan lagi. Aku pergi. Bau banget. Mungci, Nuri itu sensitif terhadap bau. Tapi kenapa kamu kentut terus? Aduh, tahan dong. Mengapa kamu selalu membela Nuri sih? Apa tidak boleh aku kentut dengan nyaman? Kamu dan Nuri sungguh keterlaluan. Dia yang kentut malah dia yang marah. Mungci, bantu aku rapikan board game. Nuri dan Mungci sedang bertengkar. Bagaimanapun juga tidak boleh seperti itu. Ya ampun. Maaf. Ini adalah robot kesayanganku. Oh my god. Hedik sakit kepala. Aneh. Padahal baru digoyang-goyangkan sedikit. Masa bodoh. Cari dan belikan di Amerika Serikat sana. Ini bisa saja terjadi ketika bermain, kan? Kamu banyak mainan lain, kan? Oh, no. Aku bilang sekali lagi ya. Mainan itu adalah yang sangat precious bagiku. Sangat berharga. Itu mainan kesayanganku. Sekarang kamu betulin. Kalau sedang bermain, pasti bisa terjadi hal seperti ini, kan? Kenapa nggak ada pengertian sih? Apa? Bodoh amat, aku pergi saja. Ya ampun, tudal. Aku bisa angry beneran ini. Aku bisa ngomel seharian kalau begini. Ayo, tudal, ganti rugi. Charles juga. Bagaimana ini? Kakak, Charles itu sering terlambat. Oh iya? Kalau begitu kita mulai saja lebih dulu.
Alasanku memanggil kalian hari ini adalah... mencari silsilah. Kakak, itu apa? Seperti yang kalian lihat, kita akan mencari silsilah nenek moyang kita. Kita akan mencari silsilah keluarga ya? Betul Nuri, rupanya kamu cepat mengerti. Sama seperti yang ada di pikiran kita semua. Mari kita mencari silsilah. Aku agak lemah untuk hal seperti ini. Kakak, PR liburanku saja belum selesai. Sampai kapan mencari silsilahnya? Teman-teman, walaupun ini susah, tapi mari kita mulai dengan meminta pertolongan Tuhan. Mungkin melalui hal ini, kalian akan menemukan sesuatu. Ini adalah silsilah keluarga Lee Jeonju di rumahku. Aku penasaran, ingin lebih tahu lagi. Tudol, ayo main. Kamu lagi apa? Sedang melihat Alkitab. Tumben baca Alkitab, tidak cocok. Aku sedang mengerjakan tugas yang diberikan kakak Dream. Dulu sepertinya pernah dengar dari kakak pendeta, ada silsilah kita di dalam Alkitab. Jadi aku mencari tahu. Kamu sudah mengerjakan tugas? Aku sudah dong. Sungguh? Sudah semua? Iya. Wah, tidak seperti Samungci biasanya. Tunggu saja, akan ada kejutan. Nah, bagaimana? Tugas yang kakak berikan sudah dikerjakan? Iya. Tapi hari ini pun Charles tidak ada. Katanya dia masih mencari. Oh ya, kalau begitu kita mulai saja lebih dulu. Nah, silsilahku, siapa yang mau duluan bercerita? Saya akan mulai duluan. Nenek dari nenek moyang saya adalah Kakek Nuh. Di Alkitab dikatakan kita semua adalah satu keluarga. Luar biasa. Apa ini? Kamu tidak sungguh-sungguh mencari. Mencari? Sudahlah, lihat aku. Aku adalah Lee Nuri dari keluarga Lee dari Jeonju. Keluarga kerajaan yang memimpin selama 500 tahun yaitu dinasti Joseon sudah sangat terkenal. Khususnya aku adalah anggota tentara Milyung yang pertama dari 100 klan Jeonju Lee dan tentara Milyung. Putra Raja Sejong melahirkan 6 Jeongsong dan 3 cendekiawan hebat. Cendekiawan itu adalah posisi tinggi di pemerintahan. Bagaimana? Aku terlihat berbeda? Iya, memang hebat sih. Tetapi? Sebaliknya yang Mungci bilang itu benar. Apa katamu? Kamu bela siapa? Tudol, kenapa berpikir seperti itu? Aku menemukan silsilah kita di Alkitab. Kalau kita lihat di Kitab Lukas pasal 3, Yesus itu adalah anak Yusuf. Dan Yusuf itu adalah anak Eli. Sebentar. Kalau satu persatu sesuai urutan membaca, semuanya itu sangat panjang, maka akan aku rangkum sedikit. Kalau ditarik lurus ke atas, Yehuda itu anak Yakub, Yakub itu anak Ishak, Ishak itu anak Abraham, Abraham itu anak Terah, Terah itu anak Nahor. Dan bila ditarik lagi ke atas, Arpaksad itu anak Sem, Sem anak kakek Nuh, kakek Nuh anak Lamek, Lamek itu anak Metusalah, Metusalah itu anak Henoh, Henoh itu Yared. Ditarik lagi ke atas, Kanaan itu anak Enos, Enos itu anak Set, Set itu anak Adam, dan Adam itu anak Tuhan. Selesai. Secara silsilah, kita itu keturunan Adam. Jadi seperti kata Mungci, dengan kakek Nuh juga satu keluarga. Terlebih dari apapun, kita semua yang ada di sini adalah anak Tuhan. Dan kita satu keluarga, kan? Wah,
Yang ingin kakak katakan semuanya sudah dikatakan oleh Tudol. Silsilah keluarga kita juga dimulai dari Tuhan. Jadi karena satu keluarga, maka kita harus memperhatikan satu sama lain dan saling mengasihi. Kalau begitu, Mungci dan aku pun satu keluarga. Tentu saja, karena kita semua keluarga di dalam Tuhan. Padahal, aku tidak suka. Teman-teman, jangan seperti itu. Dan malam ini, yuk kita renungkan bagaimana kita harus bersikap satu sama lain bila satu keluarga. Iya. Oh, aku harus menemui Charles. Oh, menyuruhnya berhenti mencari. aku juga. Kalian hati-hati ya. Hey, Nuri. Aku berdoa malam hari kemarin. Iya, aku juga. Maaf ya. Aku sungguh minta maaf. Kalau satu keluarga, kita harus lebih mengerti lagi. Karena kamu sensitif terhadap bau, harusnya aku tahu bagaimana cara menahan kentut. Setidaknya membuka jendela. Tidak. Ayahku pun sering kentut di depan ibuku. Dan ibuku tidak bisa menegurnya karena takut ayah malu. Kamu juga keluargaku padahal. Aku akan lebih mengerti lagi. Maaf ya. Charles, kalau lihat di Alkitab, kita semua ini adalah anak Tuhan. Karena satu keluarga, maka Yesus menyuruh kita saling mengasihi satu sama lain. Michu, aku juga akan seperti itu. Ketika mainan kesayanganmu itu rusak, aku malah marah dan tidak peduli. Maaf ya. No. Seharusnya aku yang bilang sorry. Karena kita kan satu keluarga, itu harus dimaklumi. Oh, I'm sorry. Teman-teman, jangan lupa ya, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Apabila ada rasa benci pada teman yang lain, mari kita lepaskan dalam doa. Karena kita ini keluarga di dalam Tuhan. Nah, sampai jumpa lagi ya. Dah.